Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama Acil Fishing. Nah, video kali ini kita bakalan mancing di daerah Marabahan. Tabukan. Belum. Oh ya, sebelum Tabukan. Nah, video kali ini kita bakalan mancing di kebun sawit. Sawit apa? PT apa ya? PT Hasnur, ya. Jadi lokasinya enak, lumayan. Dan tadi cukup ramai ya, orang banyak, panas-panasan pun banyak, masih banyak yang pengen mancing di sini. Berarti ikannya itu melimpah. Nah, jadi kali ini kita coba dulu mancing di sini. Kali aja kan ada rezekinya. Oke, langsung aja kita mancing. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke? Jadi sudah lumayan. Wow. Dapat. Belum bu pan tuntung cil bu pandera apa cil? Biar jadi cil anak pandera apa cil? Kadang ingat lagi. Sudah dapat jerujutnya nggak ya pak? Karena ini kadang pakai pelampung, jadi kayak feeling. Wah, iya. First fish out. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita coba pakai pelampung. Oke, yang tadi kan nggak pakai pelampung. Bismillah, semoga ada rezekinya. Yes, cil. Oke, cil. Ini apa ini? Mana? Ini apa ini? Sapat. Lain, itu kapar. Aduh, dapat ikan baru. Kapar. Ini kapar sudah lumayan ganas. Oh, sudah, Bu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Macul. Maaf, ini wadahnya masih abal-abal. Legend. Karena masih pemula. Angkat cewek bawa kecil. Angkat ini cewek. Mati bila kada sekuat kuyu. Jangan mati. Berdarah. Ya iyalah. Lanjut mancing lagi. Langsung bismillah aja dapat lagi. Amin. Naganal cil. Amin. Dan sampai rezekinya lah cil. Dan gak jadi pulang. Sambil kujar-kujar aja. Sudah ada iwaknya. Enggak sama kayak tadi kata. Gila. Main sambil dikujat-kujat. Han gara ketahuan sekalinya. Halus, Bang. Pacul sih lah, kayaknya dikira orang anu pulang. Ambilan wadah. Lumayan, nah cilah.
Bu, jurang iwak tadi juga jurang dari pacul. Nah, habis ini. Sudah aja. Iya. Bismillah pulang. Bismillah lagi. Iya. Ternyata banyak bapak-bapak di sana. Baru sekitar 1 jam ternyata udah penuh. Di situ juga banyak. Coba lihat, coba lihat sebelah sana. Ini abang casting dari. Ibu kebetulan. Ramian lah cil. Tapi itu sembalit cil lah. Wow. Yeay. I got to. Aduh tolong. Tidak ada pertolongan. Ini satu di sini. Wow. Hadap napa ya cil? Hah, dasarnya orangnya. Mana seikung mana? Ini satu. Seikungnya. Yang pertama. Ayun-ayun. Aduh tolong. Nyaman jadi kameramen juga cila sambil santai ya. Au. Jangan. Aduh, terima kasih. Tolong. Kenapa kadep nih, yuk? Pegang satu. Kenapa, Be? Supaya tarang. Pegang satu. Tarang. Pegang satu. Yeah. Mangga, Cil. Tepalu. Bacu, Cil. Iya. Yeah. Malam bet nih cil. Yeay, alhamdulillah dapat pepuyu. Alhamdulillah dapat lagi. Pepuyu. Kada dapat haruan enggak hari ini, Cil? Kada ada. Kayaknya memang di sini sungainya khusus pepuyu. Tapi ada kapar tadi. Dan kapar. Hehe. Kalau haruan kada ada. Balung kalau. Iya mungkin. Lanjut. Bang, hari Sabtu buka YouTube-nya Acil Pising, Bang lah. Siap. Ada tuh pian kena, Bang ai. Wah,
cilembu iwak kalinya. Aduh. Lagi bang. Sambarannya bang. Berdiri lagi kecil. Lelah kecil. Alhamdulillah. Wah. Kembali lagi bersama Cil Fishing. Oke, jadi hari ini alhamdulillah hasilnya lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah lumayan. Ya pokoknya itulah. Intinya kita bersyukur dengan apa yang ada. Jadi sebenarnya ada hari ini tuh ada beberapa kesalahan dari kita karena dan kesalahan anu apa ngarannya itu kurang tepat ya. Kekhilafan. Iya. Yeah. Karena itu hanya milik manusia. Jadi kekhilafan kita hari ini adalah yang pertama, jarak tempuh dari rumah ke sini itu lumayan jauh, sekitar 1 jam lebih, 1 jam setengah ya, 1 jam setengah. Jadi kenapa geram lu jadi ke spot sini tadi? Sebenarnya dapat info dari kawan. Thank you Amang Fani. Yang kedua adalah kecerobohan tidak membawa umpan yang cukup. Jadi hari ini kita membawa umpannya kurang dan tidak tahu kondisi psikis dan mental dari ikannya. Sayang ini. Ya, jadi ternyata di sini tuh ikannya rakus-rakus. Ganas-ganas. Iya. Rakus. Jadi spotnya ya, Pak Cil? Spotnya oke. Dan di sini recommended-nya jam sore karena jam sore yang memang lebih aktif ikannya. Wow, jempol, wow. Wah, sepertinya ini bukan tangan Acil tapi tangan Amang. Oke, sekian dulu. Iwaknya bang, dapat lah. Oh. Ya, hasil kita lihat hasilnya. Karena tadi saya mengucap syukur alhamdulillah. Jadi kurang lebihnya 0,5 kilo saja. Tumpahlah banyaknya sedikit sebenarnya. Oh, ditumpah. Oke, tumpah. Woi. Alhamdulillah. Karena bagi pemula seperti saya ini sangat banyak. So, jadi buat Acil-acil, Amang-amang dan konten kreator semuanya, mohon dukungan, doa, restu. Kayak pengen nikah. Enggak pulang enggak? Ketet. Jadi buat para acil-acil, Amang-amang dan abang-abang konten kreator yang tet. Jadi buat acil-acil, Amang tet. Jadi buat para acil-acil, Amang-amang dan para abang-abang senior peunjunan atau hobi tet yang punya hobi mancing, mohon kritik dan sarannya, kali aja kan bisa bikin acil fishing jadi tambah pinter mancingnya. Oke. Okay. Oke, cukup, saya sedang lantur. Jadi sekian dulu video kita hari ini. Semoga cepat berkembang juga channel Acil Fishing. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you. Assalamualaikum.